Ratu sinetron Ririn Dwi Ariyanti sempat menjadi sorotan publik karena prahara rumah tangganya dengan Ali Bragi. Selang beberapa bulan resmi bercerai, Ririn baru bukan suara mengungkap sejumlah aib rumah tangganya dengan Ali Bragi yang sudah bertahan 11 tahun lamanya. Terlepas dari prahara rumah tangga yang kini sudah berakhir, Ririn Dwi Ariyanti kerap dipuji karena kecantikan wajahnya. Meski usianya sudah menginjak 36 tahun dan memiliki 3 anak, Ririn tampak cantik dan awet muda. Bahkan beberapa waktu lalu putrinya sempat disorot karena disebut-sebut seperti artis Korea. Memiliki wajah cantik dan awet muda, tentu Ririn Dwi Ariyanti melakukan sejumlah perawatan kecantikan. Dan tahu gak sih beauty wajah cantik dan awet muda yang dimiliki Ririn saat ini berkat digituin sperma loh. jangan mikir geres dulu ya guys. Mantan istri Ali Bragi ini sendiri yang terang-terangan mengatakan bila wajahnya dikasih sperma. Sampai-sampai Nether dan rekan artis lainnya kaget dan mengakuan Ririn saat itu. Sperma yang dimaksud Ririn tak lain adalah sperma protein dari ikan salmon. Ririn melakukan perawatan kecantikan yang ditangani langsung oleh dokter Siska. Lebih lanjut, Ririn menjelaskan bila DNA salmon bekerja dengan menginjeksi protein asing ke dalam kulit. Efek dari protein itu membuat kulit atau badan mengira ada cedera atau luka pada tubuh. Sebagai responnya, tubuh akan bergerak cepat memperbaiki bagian atau jaringan tubuh yang dikira ada luka. Perbaikan jaringan itulah yang membuat kulit menjadi lebih sehat dan awet muda. Nah, makanya gak heran kan kenapa Ririn masih kelihatan awet muda sampai sekarang. Dilihat dari unggahan lainnya, Ririn kembali melakukan treatment serupa bersama dokter Siska. Ketagihan demi hasil memuaskan ya. Dalam YouTube miliki dokter Siska, Ririn kembali mengungkap perasaan puasnya setelah melakukan perawatan tersebut. Ia bahkan mengaku akan konsisten untuk menjalani perawatan tersebut. Wah, benar-benar ketagihan ya Mbak Ririn. Ririn merasa flek hitam yang pada wajahnya berkurang dan semakin terlihat muda. Efeknya berkurang jauh nih, aku happy banget sumpah. Aku cocok, aku mau konsisten, ujar Ririn. Aslinya merasa banget liburan sama anak, aku kayak anak-anak banget. Nggak pakai make up jadi kelihatan awet muda. Iya sih. Sampai di sini dulu guys berita kali ini, dan bila ada pertanyaan tolong tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Bye bye.